Nah, ini water injection. Ini digunakan untuk pertama kali memasukkan air ke dalam mesin kopi, agar air tersebut dapat menarik air yang selanjutnya Anda gunakan pada water tank. Sendok ini digunakan untuk mengambil bubuk kopi, dan pada bagian bawah sendok terdapat tamper yang digunakan untuk meratakan bubuk kopi yang sudah Anda taruh pada basket filter nantinya. Di sini ada ESE pot filter untuk digunakan untuk jenis ESE bag yang di dalamnya berisi kopi bag seperti kantung teh celup yang berbentuk bundar dan pipih. Selanjutnya ada basket filter yang digunakan untuk menaruh bubuk kopi yang kalian inginkan, yang kemudian bisa kita ratakan menggunakan sendok tamper tadi. Nah, yang terakhir ini adalah jarum yang digunakan untuk membersihkan besi tajam pada Dolce Gusto adapter yang kalian lihat nanti. Seperti ini bentuknya. Ini ada keycap adapter. Adapter ini digunakan untuk jenis pot yang berjenis keycap. Selanjutnya ada Nespresso adapter. Adapter ini digunakan untuk kalian memiliki pot Nespresso. Potnya sendiri sudah banyak dijual bebas. Di sini saya akan menggunakan espresso pot yang sudah saya masukkan ke dalam adapter, kemudian saya tekan sebelum masuk ke dalam mesin kopi high brew. Seperti ini. Nah, ini namanya Dolce Gusto adapter. Maaf kalau penyebutannya ada salah. Adapter ini digunakan untuk jenis pot Dolce Gusto yang agak besar. Pada bagian atas adapter terdapat besi seperti jarum suntik yang digunakan untuk memasukkan air dari dalam mesin kopi menuju pot Dolce Gusto kalian. Dan kita gunakan jarum pada sebelumnya itu untuk membersihkan bekas kopi yang menempel pada lubang jarum kopi kalian. Nah, ini ada lubang jarumnya kan? Nah, kali ini saya akan mencoba memasukkan pot Dolce Gusto, kemudian jangan lupa ditekan ketika menggunakannya. Di sini ada ground coffee adapter. Ini digunakan untuk kalian ingin menggunakan kopi bubuk atau kopi gilingan kalian sendiri. Tapi hati-hati untuk ukuran gilingannya, jangan sampai terlalu halus karena bisa membuat lubang filternya tertutup. Di sini saya juga memasukkan basket filternya, kemudian kalian bisa memasukkan kopi gilingan tersebut dan kemudian ditemper atau diratakan menggunakan bawah sendok yang sudah saya bahas sebelumnya. Saya mencoba memasukkannya. Nah, dibuka dulu penguncinya.
kemudian kalian bisa memasukkan adapternya. Paskan dulu, jika sudah pas, kemudian bisa dikunci. Nah, di sini ada 7 water level atau 7 bar water level. Yang pertama, kalian hidupkan mesinnya sampai berkedip. Nah, ketika pemanas air berhenti berkedip, maka alat kopi tersebut bisa digunakan. Untuk water levelnya, level yang pertama ini atau bar yang pertama ini menampung atau bisa mengeluarkan air satu barnya sekitar 50 mili. Dan untuk maksimalnya yaitu 7 bar sekitar 200 mili. Ketika kita sudah memilih water levelnya yang sudah tertera pada kotak ataupun sesuai dengan selera kita, kita bisa menekan pada bagian atau pada gambar kopi tersebut. Oke, selamat mencoba. Kita pilih water level yang tertera pada kemasan pot.
ketika membukanya kalian harus hati-hati karena pot ataupun adaptor ini terasa panas ketika kita telah menggunakannya. Nah, sekian dari saya tentang Hybrew 5-in-1. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, comment, subscribe, dan share konten sejenis ini di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Glenn Anderson Manjin. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.